Untuk soalan seterusnya, saya akan membincangkan soalan nombor 5 sehingga nombor 8 untuk chemistry SK025 sesi 2019 dan 2020. Baik, soalan nombor 5 ni ada dua bahagian, 5A dan 5B. 5A based on the following reaction scheme, give the region E, F, G and draw the structure formula of H. Dan untuk soalan B, write the mechanism for the formation of isopropyl benzin. So kalau kita lihat, soalan ini berkaitan dengan chapter benzin ya. So ianya bermula untuk soalan 5A bermula daripada reagen E. Kalau kita tengok reagen E ni, reagen E di mana benzin telah ada penambahan NO2, sebenarnya bukan penambahan, itu sebenarnya penggantian ya, antara hidrogen dengan NO2. So apa yang reagen apa yang kita gunakan untuk proses ini adalah menggunakan concentrated acid nitric, concentrated H2SO4 sulfuric acid, dan juga suhu pada 50 hingga 50 darjah Celsius. Untuk reagen yang kedua, iaitu daripada benzin mengalami proses F dan menghasilkan isopropyl benzin, di mana daripada ring benzin itu telah ditambah kepada alkil, iaitu isopropyl. Jadi ini sebenarnya bukan penambahan, ianya adalah sama juga seperti tadi, ianya adalah penggantian hidrogen kepada iso. Hidrogen tadi digantikan dengan isopropyl. Jadi proses ini memerlukan menggunakan alkil halide, iaitu 2-chloropropane dengan kehadiran Lewis acid, iaitu AlCl3 aluminium chloride. Jadi kalau anda perhatikan bahawa tindak balas ini ada nama dia, iaitu Friedel-Crafts alkylation. Okey. Seterusnya untuk G, G adalah proses di mana alkil group daripada benzin ditukarkan menjadi COOH, jadi carboxylic acid ya. Jadi syarat untuk berlakunya proses ini, pertama karbon yang attach kepada benzin tadi mesti mempunyai hidrogen, iaitu yang kita panggil benzidic hydrogen. Jadi dalam proses ini kita lihat bahawa ada penambahan OOH, ada penambahan oksigen dekat situ. So ini adalah proses oxidation. Jadi proses oxidation memerlukan oxidizing agent, iaitu KMnO4, H+ dan juga heat. Ya, kita gunakan KMnO4, acidic dan heat. Jadi alkil tadi, kumpulan alkil group yang attached kepada benzin tadi ditukarkan kepada COOH, iaitu carboxylic acid. Ya. Kemudian proses yang seterusnya ialah proses di mana isopropyl benzin ditukarkan kepada dia mengalami tindak balas bersama Cl2 dengan kehadiran UV, dan kita sangat sangat familiar dengan UV ni. Apabila ada halogen dan ada UV, maka ia adalah satu proses dipanggil free radical substitution reaction, di mana hidrogen digantikan dengan halogen. Dalam kes ni halogen dia adalah klorin. Jadi kita tahu benzin ini satu struktur yang stabil. Jadi proses ini tidak berlaku kepada benzin, tetapi ianya berlaku kepada alkil group yang attach kepada benzin. Jadi soalan ini mintakan major product. Jadi kita tahu sebelum pembentukan sebelum hidrogen diganti dengan klorin, iaitu ada satu proses pembentukan free radical. Jadi untuk mendapat major product, free radical yang terbentuk mestilah free radical yang paling stabil. Free radical yang paling stabil, kalau kita lihat daripada struktur ini, iaitu tertiary free radical, di mana karbon yang attach kepada benzin tadi, hidrogen ini digantikan dengan klorin. Jadi produk yang kita peroleh adalah seperti yang dalam jawapan ini ya. Itu adalah jawapannya. Baik. Untuk seterusnya, untuk soalan 5B,
Soalan 5B dia kata write the mechanism for the formation of isopropyl benzene. Dan kita tahu isopropyl benzene daripada benzene ini adalah daripada proses tindak balas Friedel-Crafts alkylation. Jadi dia memerlukan Lewis acid sebagai katalis. So dalam mekanisme ini dia ada 3 step, iaitu step yang pertama ialah formation of electrophile. Jadi formation of electrophile ni kita biarkan dia dalam keadaan satu bentuk kompleks, di mana propane tadi dengan kehadiran klorin tadi digabungkan dengan Lewis acid, seperti mana yang ada dalam gambar rajah itu. Kita lihat bahawa elektron daripada klorin menyerang aluminium dan dia ada arrow kat situ. Arrow ini wajib dilukis. Jadi arrow ini, kalau kita tengok, arrow ini adalah arrow penuh. Ini menggambarkan bahawa elektron dua-dua datang daripada klorin dan dikongsikan dengan aluminium untuk membentuk satu bonding. Dan kalau kita lihat pada peringkat ini, gabungan antara propane tadi dengan aluminium klorida tadi digabungkan, di tengah-tengahnya adalah klorin. Jadi di situ ada seolah-olah intermediate, di mana klorin membentuk dua ikatan di antara karbon dan juga aluminium. Dan untuk ikatan ini kita lukis dia secara garisan putus-putus, seperti mana yang ada dalam dalam jawapan ini. Kemudian setelah itu, setelah pembentukan kompleks tadi, maka pergilah pada step yang kedua, iaitu formation of arenium ion. Jadi di mana double bond daripada benzin tadi menyerang karbon, karbon yang attach kepada klorin tadi, kerana karbon itu dengan klorin, bonding yang terbentuk ialah polar bond. Jadi klorin lebih elektronegatif, maka menyebabkan karbon tadi dia partially positif, dia partially positif. Jadi kita kena lukis arrow daripada benzin double bond tadi menyerang karbon itu. Arrow dia adalah penuh. Kemudian bonding di antara karbon tadi dengan klorin diputuskan dengan elektron yang di-sharekan, diberikan sepenuhnya kepada klorin. Dan hasilnya ialah kita akan dapat tiga rajah, di mana elektron yang daripada benzin tadi telah dikongsikan dengan karbon. Automatically karbon yang ada dalam benzin itu, satu daripadanya telah kehilangan elektron. Bila dia kehilangan elektron, dia menjadi charge positif. Jadi berlakulah resonan di sini, di mana bonding dalam dalam benzin ring itu berpindah-pindah dan charge positif itu juga berpindah-pindah. So dalam kita melukis rajah ini, kita kena tunjukkan pergerakan double bond itu dengan menggunakan arrow yang warna merah, wajib ada, tak boleh tak ada, Kemudian setelah pembentukan aluminium ion ini, step yang ketiga ialah loss of H+. Jadi apa yang berlaku, klorin yang masih ada tadi, yang masih attach dengan aluminium chloride tadi, elektron yang ada pada klorin tadi menyerang hidrogen yang berada di sebelah isopropil yang telah membentuk ikatan dengan benzin. Jadi apabila dia menyerang hidrogen tadi telah mempunyai elektron yang dikongsikan dengan karbon daripada benzin. Jadi elektron itu telah dikembalikan kepada benzin ring dan dikembalikan kepada karbon yang pada peringkat awal tadi telah kehilangan elektron, dibentukkan semula double bondnya kat situ. Kemudian hidrogen tadi bergabung dengan klorin tadi, dan klorin tadi yang telah terikat dengan aluminium akan memutuskan ikatan dengan aluminium dengan mengambil kedua-dua elektron yang terbentuk daripada hasil ikatan tersebut. Maka terputuslah ikatan antara klorin dengan aluminium. Dalam masa yang sama, klorin membentuk ikatan bersama dengan hidrogen. Jadi hasil daripada tindak balas ini, kita akan dapati bahawa terbentuklah isopropyl benzene
dan produk-produk sampingannya adalah HCl, hydrochloric acid, dan juga kita dapat kembali katalis yang asal, iaitu aluminium, aluminium chloride. Okey, jadi ini adalah proses di mana berlakunya mekanisme bagaimana isopropil dimasukkan ke digabungkan dengan apa benzin benzin ring benzin ring ini. Jadi apa yang penting dalam proses mekanisme ini adalah aero ataupun arah pergerakan elektron. Jadi wajib ada untuk setiap mekanisme, ya. Bila kita buat mekanisme, aero ini wajib ada, dan setiap aero itu memberi makna. Jadi kalau anda menjawab soalan begini, tidak boleh ditinggalkan aeronya walaupun satu, ya. Okey. Baik, soalan seterusnya adalah soalan nombor 6, 6A dan 6B. So 6A, 1 chlorobutene react with sodium methoxide as shown in the chemical equation below. So name and draw the mechanism involved, write the reaction rate equation. 6B, complete the reaction scheme below by giving the reagent J and structure formula of K and F. Baik, untuk 6E ini, iaitu 1 chlorobutene react with the sodium methoxide. So 1 chlorobutene is a haloalkane. So kalau kita tengok, ini adalah satu tindak balas substitution di mana klorin diganti dengan OCH3. OCH3 ini adalah nukleofil, ya. Jadi untuk menjawab soalan nombor 6A1, name and draw the mechanism involved. So kita tahu nucleophilic substitution reaction ni ada mechanism ni ada dua, satu SN1 dan satu SN2. So kalau kita lihat dengan teliti, haloalkane yang terlibat adalah primary haloalkane, di mana karbon yang attach kepada klorin tadi hanya attach dengan satu karbon saja. So dia adalah primary. Jadi mekanism yang sesuai untuk primary haloalkane adalah SN2. Jadi soalan kata name dia SN2, atau nama dia adalah bimolecular nucleophilic substitution reaction. Jadi lepas tu dia kata draw the mechanism involved. Oleh kerana dia SN2, jadi SN2 ini dia ada satu equation yang berterusan, di mana dia menggambarkan bagaimana nucleophile tadi menyerang karbon, karbon alfa, karbon yang partially positif yang attached dengan klorin. Jadi kita lukis dia seperti dalam rajah ini. Dan untuk menjawab soalan ini, drawing kita mestilah dalam bentuk 3-dimensional, ya. Jadi kalau kita lihat betul-betul, oleh kerana karbon mempunyai 4 bonding, bila dia ada single bonding dia ada 4, maka kita dah belajar dulu dia punya molekular geometri dia adalah tetrahedral. So oleh kerana kita melukis dalam bentuk 3 dimensi, maka ianya perlu ditunjukkan bagaimana rupa bentuk tetrahedral itu. Kemudian kita letakkan nucleophile tadi di sebelah kiri, kemudian ada arrow daripada elektron daripada oksigen menyerang karbon, kemudian elektron daripada karbon dan klorin tadi dipindahkan kepada klorin sebab klorin lebih elektron negatif. Jadi bila dia lebih elektron negatif, so apabila berlaku pemutusan ikatan, klorin akan mengambil elektron yang di-sharekan tadi. So apa yang terjadi sebelum dia memutuskan ikatan dengan klorin, dan dalam masa yang sama dia membentuk ikatan dengan nucleophile tadi, maka terbentuklah satu kompleks, iaitu transition state,
di mana pembentukan baru ikatan dan pemutusan ikatan lama. Kita gambarkan seperti ini dan kita lihat tadi asalnya tetrahedral bentuknya ada menghala ke kiri, kini dia telah menjadi satu struktur yang tegak, yang tegak seolah-olah dia satu satah. Dan kita gambarkan bahawa bonding yang terbentuk itu bergaris putus-putus kerana itu menunjukkan bahawa dia sedang membina dan sedang memutus. Kemudian setelah itu barulah ikatan karbon dengan klorin diputuskan dan terbentuklah semula bentuk 3 dimensi tadi dalam bentuk tetrahedral, dalam molekul geometri tetrahedral. Jadi kita boleh lihatlah daripada gambar rajah yang ada. Kemudian kalau kita tengok bahawa proses yang pertama ketika pembentukan ikatan dengan nukleofil dan pemutusan ikatan dengan klorin, proses itu mengambil masa yang agak perlahan. Jadi kita kena tulis dekat sini adalah slow, dan di atas arrow tu kita tulis slow. Dan selepas untuk pemutusan ikatan seterusnya, pemutusan antara karbon dengan klorin tadi, ianya berlaku dengan pantas. So kita tulis fast lah. Okay. So untuk 6E2 pula, dia kata right direction rate equation. Oleh kerana dia adalah SN2, SN2 adalah second order reaction, jadi dia melibatkan dua-dua reaktan, ya. Iaitu bila kita tulis dia punya rate, rate sama dengan K, iaitu constant, jarak dengan concentration haloalkane dengan concentration nucleophile. Itu adalah rate equation dia. Dan kemudian untuk 6B, 6B ialah di mana kita ada alkene itu dia mengalami proses dengan reagen J dan menjadi K. Jadi di sini kita tak nampak lagi apakah bayang-bayang apakah J itu. Kemudian K ini dia bertindak balas dengan magnesium dalam dry ether. Ini menunjukkan bahawa ini satu proses pembentukan minyak reagen. Jadi bila kita tengok hasil dia, hasil daripada K bertindak balas dengan magnesium dalam dry ether tadi, kita nampak MgCl. Maka kita boleh katakan bahawa K ini adalah haloalkane. Haloalkane, di mana Cl itu bonded dekat karbon yang tengah-tengah. So kalau kita tengok, karbon ini adalah protein, jadi dia ada 3 karbon. So Cl ini masuk kepada karbon yang tengah-tengah, dan hidrogen masuk ke karbon yang ujung. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah proses addition, addition H hydrogen dengan klorin, dan klorin masuk dekat tengah-tengah, hidrogen masuk dekat ujung. Dan kalau kita lihat ini, sebenarnya ada rule yang dia follow sini, iaitu Markovnikov. Jadi untuk Markovnikov, proses untuk propin ini menjadi K adalah proses penambahan HCl. Jadi J itu reagennya adalah HCl. Jadi dia follow Markovnikov. Kalau dia anti Markovnikov, baru kita letak peroxide. Tapi oleh kerana dia ini, kita dapati bahawa klorin pergi kepada karbon yang kurang hidrogen dan hidrogen pergi kepada karbon yang banyak hidrogen. Ini menunjukkan dia follow Markovnikov. Jadi HCl sahaja. Kemudian bila dia jadi K, structure K, K adalah hasil daripada proses propin ini dengan J, dengan HCl, maka klorin akan pergi kepada karbon yang kurang hidrogen, iaitu karbon yang tengah-tengah, dan hidrogen akan pergi kepada karbon yang hujung. Jadi dia akan dapat structure seperti yang digambarkan di skrin itu, iaitu 2-chloropropane, ya. Kemudian bila dia telah bertukar menjadi granate reagent, dia mengalami, dia bertindak balas dengan carbon dioxide dan follow by hydrolysis water, acidic water. Kemudian dia menghasilkan L. L ini kalau kita lihat, dia menambah CO2. Jadi MgCl ini akan akan terkeluar, digantikan dengan CO2 ni.
Kemudian kita tengok di follow dengan hidrolisis, maka dia menjadi carboxylic acid. Jadi apa yang kita dapati bahawa dia berbentuk ini, iaitu 2-methyl propanoic acid. 2-methyl propanoic acid, structure dia seperti yang telah digambarkan dalam skrin. Okey. Baik, seterusnya adalah soalan nombor 7. Soalan nombor 7 berbunyi, compound M dan N are isomer with formula molecule with for molecular formula C5H12O. The reaction of M and N with sodium metal form gas bubble when M is heated with ICD5 solution of sodium dichromate. Orange solution turn green and compound B(C5H10O2) is formed. N does not decolorize ACD5 sodium dichromate solution. So 7A dia kata draw the structure formula of M, N and P. Write untuk 7B, write all chemical equation involved. Untuk 7C, write the structure formula of product formed when P react with N. State the catalyst used. Baik. Untuk soalan ini, kalau kita lihat, dia memberi beberapa informasi. M dan N adalah isomer dengan formula C5H12O. So kita tahu C5H12O ni kita dah belajar isomer. Jadi oleh kerana ada satu O, jadi kemungkinan lah, ini kemungkinan, kemungkinan dia adalah alkohol ataupun hydroxy compound ataupun dia adalah ether, alkoksi, ether. Jadi kita go through lagi soalan ini. Jadi kita dah ada dalam gambaran kepala kita bahawa M dan N ini adalah sama ada alkohol atau ether. The reaction of M and N with sodium metal form gas bubble. Jadi oleh kerana M dan N ini, dia bila dia bertindak balas dengan logam sodium, dia menghasilkan gas bubble. Jadi di sini menunjukkan, jelas menunjukkan bahawa M dan N adalah alkohol. M dan N adalah alkohol, sebab alkohol react dengan sodium metal, dia akan menghasilkan hydrogen gas. But when M is heated with ICD5 solution of sodium dichromate, orange solution turn green and compound PC5H10O2 is formed. Jadi dia kata M ni bila dia undergoes ICD5 solution of sodium dichromate, ini maknanya dia sedang mengalami oxidation process, dia sedang mengalami tindak balas oxidation dan menghasilkan compound B, dan kita tahu alcohol undergoes oxidation menghasilkan carboxylic acid. Jadi P ini adalah carboxylic acid. Tetapi N does not decolorize ACD5 sodium dichromate solution. Di sini menggambarkan bahawa N tidak boleh oxidize. M adalah alkohol tapi tidak boleh dioxidize lagi. Maknanya di sini menunjukkan bahawa N adalah tertiary alkohol. Jadi dia kata draw the structure formula of N, N dan P. Jadi oleh kerana M itu bila M itu mengalami oxidation process, dia menghasilkan carboxylic acid. Maknanya M ini adalah primary alcohol. Kita tahu kalau secondary alcohol, dia mengalami proses oxidation ataupun pengoksidaan ataupun oxidation. Kalau dia secondary, dia akan menghasilkan ketone. Tapi ini dia menghasilkan carboxylic acid, menunjukkan bahawa M itu adalah primary alcohol. Dan kita dah tahu M primary alcohol, N adalah tertiary alcohol dan P adalah carboxylic acid. Jadi daripada sini bolehlah kita menggambarkan ataupun bolehlah kita melukis structure untuk M, N dan P. Jadi M itu adalah primary alcohol. Jadi dia, kita letakkan OH ini di hujung structure, di hujung structure. Kemudian untuk N, N adalah tertiary alcohol. Jadi tertiary alcohol, karbon yang attached dengan OH itu mestilah karbon yang attached dengan 3 karbon yang lain, lebih kurang macam ni structure dia. Kemudian untuk P, P adalah hasil daripada M yang mengalami oxidation process.
di mana dia ditukarkan menjadi carboxylic acid. Maka kalau M nya strukturnya macam ini, maka P nya strukturnya macam ini, berdasarkan kepada M ya. Strukturnya adalah CH3 CH2 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 COOH, carboxylic acid. Baik, untuk part D, part B dia kata write all chemical equation involved. Jadi proses M menjadi P adalah, M menjadi P adalah oxidation process. Jadi sebelum tu, tindak balas yang pertama tadi adalah bila alkohol bertindak balas dengan sodium metal, dia akan menghasilkan dua produk, iaitu sodium alkoxide dan juga hidrogen gas. Jadi di situ kita dapat lihat daripada equation yang kita tuliskan bahawa sodium alkoxide ini dan hidrogen gas. Kemudian kita yang kedua pula, untuk tertiary alkohol tadi, apabila dia bertindak balas dengan sodium metal, jadi hidrogen daripada alkohol tadi, OH tadi, digantikan dengan sodium. Okey, jadi kita kena tulis dia sebagai O minus dan Na plus. Kerana apa? O adalah non metal dan Na adalah metal, jadi dia bentuk ionik. Jadi kita tulis dalam bentuk O minus Na plus. Baik, seterusnya P pula. P tadi mengalami oxidation daripada M. P mengalami oxidation daripada M. Jadi M undergoes oxidation process menggunakan sodium dichromate dengan acidic sodium dichromate dan dipanaskan. Jadi dia menghasilkan carboxylic acid, iaitu pentanoic acid. Okey. Baik, untuk soalan C, soalan C dia kata write the structure formula of product form when P react dengan N. Jadi kalau kita tengok, P adalah carboxylic acid, N adalah alkohol. Jadi carboxylic acid berjumpa dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester. Jadi dia suruh tulis dia punya structure formula untuk produk. Jadi produk dia adalah ester, dan dia kata state the catalyst use. So catalyst yang kita gunakan untuk proses ini adalah sulfuric acid. Jadi kita pun lukislah dia punya structure of product dia, iaitu ester yang terjadi daripada gabungan antara P dengan N. Jadi structure dia seperti yang ada di papan di skrin lah. Dan catalyst yang kita gunakan adalah sulfuric acid. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 8. So, soalan nombor 8 ni ada dua bahagian, okay, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ialah based on the following reaction scheme, draw the structure formula of Q, R dan S. Jadi diberikan gambar rajah tu, kita boleh lihatlah di mana Q terhasil daripada aldehyde, iaitu propanal. Kemudian propanal menjadi R dan propanal jatuhkan menjadi S. Okey. Untuk 8B pula, compound T simpan H8O form an orange precipitate with a Brady reagent, dan treatment of T with alkaline iodine solution give a yellow precipitate. Jadi untuk B ni ada dua ceraian. Explain the observation and draw the structure formula of T. Kemudian untuk B2 pula, ozonolysis of alkene U produce only T. State the reagent used and suggest the alkene U. Baik, kita pergi untuk 8A. 8A ni kalau kita lihat betul-betul pada rajah itu, daripada propanal dia menjadi Q, dia undergoes, dia bertindak balas dengan Grignard reagent, Grignard reagent, dan menggunakan dan follow dengan hydrolysis water, okey, H2O plus. Jadi apa yang kita dapat di sini ialah kita tahu jika carbonyl group, carbonyl group berjumpa dengan Grignard reagent, dia akan menghasilkan alkohol.
Dan kalau kita lihat ini adalah aldehid. Kalau aldehid berjumpa dengan zat reagen, dia akan menghasilkan secondary alcohol. Kalau ketol, dia menghasilkan tertiary. Kalau metanal, dia menghasilkan primary. Jadi di sini kita dapati bahawa propanal adalah aldehid. Jadi dia jumpa dengan zat reagen, dia akan menghasilkan secondary alcohol yang boleh structure seperti yang ada dalam slide itulah, dalam kita punya video ini, di mana MGBR itu akan keluar. Jadi bonding dia tu, bond dia dengan karbon tadi disambung dengan karbon yang ada C double bond O. Jadi C double bond O tadi menjadi OH. Jadi dia menjadilah structure seperti Q ini, ya. Kemudian untuk proses yang seterusnya ialah aldehid tindak balas dengan HCN mendapat R. Jadi kita tahu ini tindak balas ini, okay. So apa yang berlaku ialah karbon daripada HCN ini akan attack kepada karbon yang ada C double bond O tadi, dan C double bond O itu O nya menjadi OH. O nya menjadi OH. Jadi apa yang kita dapati bahawa dia menjadi seperti yang ada dalam skrin itu, di mana CN tadi ditambah kepada structure, dan C double bond O tu, O itu menjadi OH. Baik. Seterusnya untuk S, untuk S ini proses dia menggunakan lithium aluminium hydride dan diikuti dengan hydrolysis water. Jadi di sini kita dapati bahawa ini adalah proses reduction, di mana aldehid mengalami reduction. Jadi biasanya kita dah tahu reduction ni satu proses di mana penambahan hidrogen. Jadi di sini structure ini ditambah dengan hidrogen. Apa yang berlaku? C double bond O tadi, O tadi double bond dia dengan C itu terputus satu. Jadi bila dah terputus, O tadi membentuk ikatan baru dengan hidrogen. Karbon pun membentuk ikatan baru dengan hidrogen. Maka dia telah di-reduce menjadi alkohol. Jadi daripada propanal, dia jadi propanol, seperti yang dalam rajah itulah. Kemudian untuk soalan 8B, soalan 8B tadi cerita tentang compound T. Compound T yang undergoes Brady test dan memberikan orange precipitate. Kemudian T pula tindak balas dengan alkyne iodine solution, dia menghasilkan yellow precipitate. Di sini ada dua clue yang boleh kita ambil untuk menjawab soalan ini. Jadi dia kata untuk B1, dia kata explain the observation and draw the structure formula of T. Jadi explain the observation. Observation yang pertama, apabila T tindak balas dengan diuji dengan Brady's reagent, dia menghasilkan orange precipitate, menunjukkan bahawa di sini T mempunyai carbonyl group, iaitu C double bond O. Okey, jadi T ini mungkin ketol, mungkin aldehid. Jadi kemudian seterusnya, treatment of T with alkaline iodine solution give the yellow precipitate. Bila T dengan alkaline dia menghasilkan yellow precipitate, di sini menggambarkan bahawa T mempunyai satu grup, iaitu grup apa? Grup methyl carbonyl group. Jadi apa yang boleh kita gambarkan di sini, dia suruh explain observation. Kita katakan bahawa T give positive result with Brady test because T have carbonyl as a functional group, and give a yellow precipitate with alkaline iodine solution because compound T have methyl carbonyl group. Ini menunjukkan bahawa T adalah keto. Jadi structure dia adalah CH3, CH2 dan CH3, dan ada CH3, CH2, C double bond O dan CH3, dia adalah butanon,
dia adalah buta lari. Baik. Untuk yang kedua, dia kata ozonolysis of alkene U produce only T, state the reagent used and suggest the alkene U. Jadi kita tahu proses ozonolysis mengalami dua proses, iaitu proses yang pertama tindak balas dengan ozon O3 dan seterusnya diteruskan dengan tindak balas yang kedua menggunakan zinc zinc water. Jadi itu reagen dia. Jadi reagen dia yang pertama O3, reagen yang kedua adalah Zn/H2O. Baik, kemudian dia minta, dia kata apa state suggest the alkene U. Jadi U ni mengalami ozonolisis menghasilkan T. Jadi kita tahu dalam proses ozonolisis alkene dia memutuskan ikatan double bond yang terdapat dalam alkene dan digantikan double bond itu dengan double bond O. Jadi apa yang boleh kita katakan bahawa oleh kerana T ini adalah, tadi kita dah dapat struktur dia adalah 2 butanol, maka dia terputus daripada U yang terputus bonding dia. Menggambarkan bahawa apabila U terputus dan mendapat butanon, maknanya U ni terputus mendapat 2 butanon. Jadi kita boleh katakan bahawa macam mana terdapatnya 2 butanon ini kerana C double bond antara dua struktur tadi terputus. Jadi bolehlah kita gambarkan bahawa kita ada ada 8 karbon ya. Dan 8 karbon tadi, 4 karbon dengan 4 karbon yang satu tadi digabungkan dengan menggunakan double bond. Jadi seperti mana yang anda lihat dalam gambar rajah itu, U adalah strukturnya seperti itu.